Halo, kembali lagi bersama saya Posidia. Di video ini kita akan latihan otot tangan. Jujur aja saya sendiri jarang latihan tangan saya, karena saya lebih suka main dada, lengan, kaki, paha belakang. Lebih suka besar dibandingkan otot kecil. Tapi buat kamu yang suka main otot tangan, ini bisa jadi tips buat kalian. Jadi pertama, untuk kontraksi bicep, kita harus mulai dari tangan lurus banget sampai terasa kontraksi. Dan kita akan bawa naik terus kontraksi di atas, terus kita harus supinating. Begini dan begini, kita harus supinating biar bicepnya maksimal. Itu untuk latihan bicep. Untuk latihan tricep kebalikannya, kita harus dari sini, sini. Jadi dari sini, sini. Oke? Oke, untuk hari ini kita akan pakai band. Jadi gunanya band ini adalah untuk menghentikan aliran darah ke otot kita yang mau kita latih, otot tangan. Dengan menggunakan ini kita akan melatih otot tipe 2 saja. Jadi otot tipe 1 membutuhkan oksigen, sementara tipe 2 tidak membutuhkan oksigen. Jadi tujuannya ini adalah untuk kita melatih otot tipe 2 saja. Jadi tidak ada otot tipe 1 yang membantu tangkap beban. Dan rasanya akan beda banget. Kalian harus coba kalau kalian suka latihan tangan. Oke, kita mulai aja latihannya. Apapun latihan bicep kalian, pakai ini, curl atau extension atau skull crusher. Di video kali ini saya akan menggunakan easy bar bicep curl dan skull crusher. Oke, kita mulai latihannya. Tahan lurus, kontraksi bicep. Tahan pelan, lurus tricep, bicep. Tahan. 3. Gak ada yang bergerak selain pergelangan tangan. Jadi sikunya diam. Gerakan harus dari bicep. Gak ada siku bantu gini. Gak ada. Semua harus dari bicep. Tepuk tangannya. Yang penting ini dia. Kontraksi terasa. Bas. Terus kita lakukan. Terus saya suka pegangannya sempit. Terus dari sini, ini bola rancangannya ada yang di sini, ada yang di sini. Saya hari ini pakainya di atas. Jadi dari atas ini tahan. Kalau sudah bisa, tes. Kalau sudah bisa, dan semua gerakan dari tricep jangan begini, dicurang. Ini semua dari tricep. Itu dia latihan tangan kita kali ini. Silahkan dicoba. Jangan lupa subscribe video YouTube kita, di share, di like. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tanya di Facebook fanpage kita. Ada Rian Dekiwe dan Fitness Indonesia. Di Rian Dekiwe kalian boleh tanya bebas, di Fitness Indonesia juga. Silahkan menuju ke sana sekarang, karena yang untung akan kalian juga, yang untung kalian dapat pengetahuan tentang fitness dan tidak dipungut biaya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dah, peace. Dah.